Jadi dia kan pengacara majlis yang dikasihi rakan-rakan guru daripada staf pentadbiran, guru-guru maklumah-maklumah yang diraihkan pada Puan Mas, khususnya pada banyak-banyak kalian. Pada tahun 2004, tingkatan 5 dia jawab apa? Jangan satu ya? Tak tahulah siapa yang mungkin boleh pesannya. Pada awal tahun 2004 yang mungkin berada di sini, ada seorang pelajar tu dia macam jahat satu. Sejak satu mungkin dari sini Allah Alam rasanya hampir 6 bulan mak ayah dia terpaksa kawal dia sebab dia nak balik rumah. Ya, selama 6 bulan tak ada mak atau ayah, duduk jadi sebab dia tak boleh datang ke sekolah. Kalau sekolah dia nak balik rumah, dia nak lari ke pagar. Ada tak di sini? Ada yang tahu? Malik puasan tanya pakcik. Pakcik tahulah pakcik-makcik paksa menjaga hampir-hampir mungkin sekitar itulah, sekitar satu semester juga lah, untuk menjaga pelajar kita ini, murid kita ini takut dikeluar daripada sekolah. Sekarang dia telah berada di tingkatan 5. Tahun 2004 tingkatan 1, tahun 2000 tingkatan bukan, tahun 2004 derajat 1, tahun 1. Tahun 2000 tingkatan 1 dan 2014 tingkatan 5. Siapa agak-agak? Apa cari sikit. Tapi dalam tempoh 6 campur 5 sekitar 11 tahun. Yang pada asalnya dia memang nak tak boleh datang sekolah, dia nak lari balik ke rumah. Tapi dengan berkat gigihan mualim dan mualimah sekolah rendah dan sekolah menengah, akhirnya pelajar ini tampil ya, bersama dengan pelajar-pelajar sekalian memimpin antum ya, memimpin antum sebagai sebagai apa? Sebagai keimah. Jadi Aiman Mawla, tuan Aiman ya, tuan. Jadi masukkanlah Aiman Mawla. Kalau siapa masih ingat kawan-kawan yang kerja satu, mana cukup ingat peristiwa itu. Setiap kali ayah atau maknya akan menunggu di kantin, takut murid yang bernama Aiman Mawla ini lari daripada sekolah. Ya. Boleh tanya, boleh sahkan peristiwa ini kepada pakcik dan makcik. Minta maaf Aiman. Tapi begitulah dengan proses pembelajaran selama 6-5 tahun, 11 tahun, hampir-hampir 11 tahun. Akhirnya Aiman Mawla dilantik sebagai ketua umum dan memimpin antum. Jadi ini menunjukkan bahawa bagaimana pendidikan ini merupakan suatu proses yang merupakan satu proses. Aiman boleh ni? Aiman Mawla ni? Salam ok. Betul tak? Ini nak Aiman Mawla kenal ya? Okey, Aiman. Kerana kita tidak lahirkan terus berani dan terus ada potensi, tapi dia memerlukan kepada proses, memerlukan masa, memerlukan kesabaran. Kalau tanya pada guru-guru yang pernah mengajar Aiman di tingkat derajat 1, mungkin Maklumah Fazilah, teman-teman lama-lama, mereka dapat menggambarkan bagaimana Aiman satu masa kelak. Tetapi Alhamdulillah, dan ini semuanya antum mempunyai potensi. Mohon yakin, setiap antum mempunyai potensi yang tersendiri, mempunyai bakat yang tersendiri. Sama ada bakat dan potensi itu terserlah sekarang atau akan datang, itu Allah Ta'ala saja yang minta. Tetapi mohon yakin, setiap antum ini, setiap kita ini, Nabi sebut An-nas kama'adil ya? Manusia ini seperti barang galian dalam tanah. Ma'adil ini, ma'adan ini, barang galian. Jadi barang galian ini ataupun barang yang sama ada timah ataupun emas atau tembaga,
Bila digali dari tanah, dikeluarkan, diproses, dan dia akan menjadi berharga setelah dia melalui proses dalam proses ditebangkar dia, termasuk dalam relau, sehingga akhirnya dia akan menjadi sesuatu yang berharga. Sebab itu proses dalam pendidikan ini, anda mungkin kena marah, mungkin kena denda, mungkin kena hukum, ya, mungkin kena gantung sampai bukan sampai mati ya, mungkin kena macam-macam. Tapi itu proses untuk mematangkan itu. Ini semua proses untuk mematang, untuk memberikan kematangan kepada antum, sehingga akhirnya nanti insyaAllah ya, antum akan tampil sebagai seorang manusia, seorang muslim atau muslimah yang boleh dibanggakan oleh agama, oleh negara dan oleh bangsa. Jadi maklum, minta maaf sebab maklum pun tidak ada banyak present pada pagi ini. Walaubagaimanapun, bagi pihak Giri Maklin dan pihak Lembaga Jemaah Keputusan Sekolah, mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, mualim dan mualimah yang begitu banyak memberikan mualim makta yang sedap ucapnya, banyak-banyak bahasa bunga sikit, memberikan tenaga kepada masa kepada antum. Kali kita tahu bahawa dalam profesi sebagai guru ini dan itu profesi lain, bahawa dia bukan hanya memberi dasar dia, tapi dia harus memberi bagi spirit dia, dia punya perasaan dia, dia punya spiritualnya, dia punya syukur dia. Dan untuk memberi syukur dan perasaan ini bukan sesuatu yang mudah, dia memerlukan kepada latihan. Ya, dan ini suatu pengorbanan yang besar. Contohnya membangun ini, guru-guru kita yang menyertai mukhayam daripada petang Jumaat sampai petang Ahad, yang berkeluarga sama dengan suami, yang menjadi suami atau isteri, paksa meninggalkan anak-anak kepada suami, meninggalkan anak kepada isteri untuk tempoh yang panjang masanya. Hari ini datang balik ke sekolah untuk sama-sama dengan antum, yang sebagai penantu pun tak datang, betul tak? Ada tingkat 2, tingkat 3 tak datang, tapi guru-guru datang. Jadi ini menunjukkan bahawa bagaimana pengorbanan guru-guru ini mesti dihargai, ya, mesti dihargai dan diberikan pengiktirafan. Bukan kerana paling guru tidak, tetapi ini sebagai suatu pelajaran bagi kita bahawa bagaimana jasa guru-guru ini mesti kita hormati dan kita kenangkan jasa mereka. Mualim sendiri dah umur apa tahun ni? Mualim siapa boleh teka? Dia pakai samping, dia muda kan? Mualim? Dia kata 18. Ada kita 24, 24 ya. Okey lah, tak apa. Mualim sekarang rahsia ya, lahir tahun 64. Mualim sebaik dengan sebahagian pada ayah itu. Ketika baru-baru ni mula nak kongsi lah, kami mengadakan program beranikan guru-guru sekolah kami lah, bersama dengan tingkatan 5. Ya, guru-guru maklum tu ada dah umur 75, ada umur 80 tahun, hampir-hampir sekitar 10 orang hadir juga dalam pertemuan ini. Maklum tingkatan 5 120 orang, kami hadir sekitar 80 orang di seluruh Malaysia, seluruh dunia datang semata-mata untuk hadir 2 hari. Daripada Australia balik, daripada US balik, daripada UK pun balik. Ada kawan-kawan maklum dah jadi warga negara asing lah, mereka di tempat-tempat lain, tapi datang untuk kami kumpul 2 hari 2 malam, beranikan guru-guru ini. Dan guru-guru pun datang. Suatu susah mana nak gambar perasaan kami ketika kami beranikan guru-guru yang memberikan ucapan kepada kami, yang semasa kami umur 17 tahun, mereka sudah umur 50 tahun atau 45, guru yang sama memberikan ucapan, tapi dengan penuh hikmah, dengan penuh pelajaran-pelajaran. Dan itu bagi kami suatu saat yang cukup yang digambarkan, bagi touching lah. Dan inilah sebenarnya perlebajasnya. Kita harus meraih dan mengiktiraf guru-guru kita,
Mungkin seperti mana sebut tadi, antum pernah dihukum. Tapi sedarilah bahawa hukuman atau pentindakan itu sebagai salah satu daripada tanda sayang kasih guru pada antum. Kalau kita tidak mahu membiarkan antum berada di dalam kesalahan ataupun kesesatan atau berada dalam yang salah, berarti kita hukum, kita beri amaran. Dan semua ini dalam salah satu daripada tanda-tanda sayang yang kami kepada antum. Walaupun antum boleh mentaksir dengan pelbagai taksiran, tapi sedarilah bahawa jauh dalam hati kami ini, bahawa apa yang kami lakukan itu pada suatu tanda kasih dan sayang kami dan cinta kami kepada antum, supaya nanti antum akan menjadi pelajar-pelajar yang berguna, pelajar-pelajar yang patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang bakal memimpin negara pada masa yang akan datang. Jadi sajalah yang boleh nak kongsikan. Boleh mak lepas, boleh nak nasyid prepare. Mak lepas pang satu lagu boleh ke ya? Okey. Apa nak bunyi? Apa jadi? Tadi mana lagu somel? Tapi guru Malaysia. Aku itu guru-guru. Okey, walaupun ada dengar dalam WhatsApp.